حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Ini saya sore hari ini jadi teringat waktu saya baru akad nikah 17 Agustus 2016 belum masuk ke kamar belum. Diajak pawai sama Ibe waktu itu sampai keluar batang. Masuk kamar aja belum. Diajak pawai keluar batang. Di luar batang disuruh sumpah untuk siap berjuang sampai tetes darah penghabisan, saudara. Takbir! Takbir! Oke, saya mau tanya jawab yang keempat, umat Islam siap kita lanjutkan perjuangan. Yang keras siap lanjutkan perjuangan. Siap jaga NKRI. Siap jaga bangsa Indonesia. Siap perjuangkan rakyat Indonesia. Semua angkat tangannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah sudah. Kenapa kami datang ke sini, saudara? Yang pertama, imtithalan liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Nabi, man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minna. Yang enggak peduli dengan urusan umat Islam, maka falaisa minna, diancam sama Rasulullah, bukan bagian dari umat kami yang sempurna, saudara. Karenanya ibadallah, kita lihat saat ini rakyat Indonesia banyak yang susah, betul? Betul! Hampir 90%, lebih dari 80% rakyat Indonesia adalah umat Nabi Muhammad, saudara. Kalau ada satu saja umat Nabi yang kakinya tertusuk turun, apa kata Nabi? Ini ajidu alamaha. Aku merasakan sakitnya. Bagaimana kalau jutaan kelaparan, saudara? Betul! Betul! Makanya haram! Haram! Kalau habaib, ulama, umat Islam yang mampu untuk berjuang, yang mampu untuk menyampaikan pendapat, lalu diam, lalu bungkam, diancam oleh Nabi. Yang bukan berat, yang tidak perhatian dengan umat, bukan bagian dari kami. Na'udzubillah, amin. Maka saya mau tanya, siap perhatian dengan umat? Siap perhatian dengan umat? Siap perhatian dengan umat Rasulnya? Takbir! Yang kedua, saudara, bukan hanya umat Islam. Di Indonesia ini, kami selain punya saudara...